Saya Menteri. PBS yang dicakapkan oleh Menteri itu kita setuju. Zaman saya kerja dulu pun memang kita duk rancang PBS tu kerana sistem persekolahan Malaysia ni terlampau exam oriented. Tetapi yang menjadi masalah hari ini, yang timbul masalah kepada guru-guru, bila PBS ni dicantumkan dengan soal komputer. Kita kata tadi apa, YB pun mengaku 3 tahun lagi baru masalah line komputer ataupun paparan komputer akan selesai. Jadi saya kalau boleh lah, kalau Perdana Menteri ataupun Menteri Perdana boleh umumkan, kita tangguh 3 tahun lagi. Kita tak menentang PBS ni. Kita tentang kerana kemudahan yang ada tu tak membolehkan kita melaksanakan PBS tu. Terima kasih. Sambung sedikit. YB, terima kasih. Menteri. Bukan saja ini computer aiding dan juga masukkan file. Kalau di dalam sekolah di mana kelas di murid bilangan murid di dalam kelas itu 40-50 dengan PBS. Yes. Jadi dia akan menjadi masalah. Keeping of file is also a masalah kerana mungkin dia tak cukup ruang untuk menyimpankan semua file-file ini. Jadi saya sangat setuju kita mesti fikir sekarang sama ada kita mau sambung atau kita mau teruskan. Kerana kita mau sambung, kita mesti dengan cepatnya mengatasi semua masalah ini. Sekian, terima kasih. Isu yang sama, Datuk Mursi, Tuan Perdana Menteri. Saya setuju dengan pandangan daripada rakan-rakannya seperti mana yang saya utarakan lebih awal tadi. Masalah yang dihadapi oleh guru dan akibatnya akan yang menjadi mangsa adalah pelajar-pelajar tersebut. Adakah sistem ini betul-betul atau benar-benar boleh menilai keupayaan pelajar berdasarkan PBS ini? Saya bimbang oleh kerana kita kelengkapan keupayaan guru-guru yang masih lagi yang dihantar tu adalah guru-guru yang terpilih. Dan guru-guru yang terpilih bila balik ke sekolah, masing-masing bila ditanya oleh rakan sejawatnya, dia kata dia pun tak faham macam mana nak laksanakan PBS ini. Ini masalah yang berlaku di sekolah, Tuan Perdana Menteri. Ini adalah satu perkara yang benar yang berlaku. Bila ditanya, you pergi kursus, bagaimana nak laksanakan? Saya pun kurang faham nak laksanakan. Dan dia tidak dapat menjelaskan kepada guru yang lain. Ini akan menjejaskan dan jadi mangsa adalah pelajar dan murid di sekolah tersebut. Jadi minta pandangan Yang Berhormat Tuan Perdana Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Saya rasa kita secara rasional lah mengambil pandangan ahli-ahli Yang Berhormat. Ya? Jadi bagi sedikit masa kepada kementerian untuk melakukan pemantapan sistem PBS. Okay? Dan saya yakin setiap masalah itu ada penyelesaiannya. Dan apabila sampai waktunya perlu dilakukan suatu perubahan, barulah kita buat, tidaklah secara tergesa-gesa. Ya? Jadi saya mengambil baik, menyambut baik pandangan Yang Berhormat semua. Dan saya ingin maklumkan, Yang Berhormat, Kolokrau telah membangkitkan banyak isu. Ini adalah rungutan daripada guru. Ya, termasuk saya pun terima dia kata file. Kalau dia nak simpan pelajar, dia berat sangat tangan dia. Memang betul Yang Berhormat pergi bertajam. Dan saya tanya pegawai saya tadi, perlu ke kenapa kena bawa 40 file? Datuk lagi, Datuk Mursi, Tuan Perdana Menteri. Satu lagi, bebanan kewangan yang ditanggung oleh guru berkenaan. Sekejap, ini jadi menjadi masalah juga. Sekejap, 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 relax. Saya dah lupa yang patah ke saya. Apa tadi? Oh. Ini tanya pegawai. Tanya pegawai. Yeah. Dari segi file ni sebenarnya, saya tanya. Dia kata sebenarnya tak perlu bawa 40 file semua ke kelas. Jadi nampaknya ada satu gap yang agak besar. Kalau dirancang tu tak perlu bawa file begitu banyak, dan akhirnya kesannya guru yang menerima arahan tu bawa banyak file, ada suatu arahan yang tak kena, betul? Jadi saya rasa kita minta semak, dan sebab tu lembaga periksaan akan turun memberikan contoh yang terbaik dan biarlah mereka mengenal pasti apa masalahnya. Saya yakin kita ada kumpulan profesional dalam Kementerian Pelajaran dan pakar-pakar kita pun ada duduk bersama-sama membincangkan secara musyawarah. Dan terima kasih kepada ahli-ahli Yang Berhormat daripada dua-dua pihak, dan ini satu perkara yang sangat relevan. Dan saya juga ingin melihat ada penambahbaikan dari segi PBS. Tapi saya nampak konsepnya semua rasa dia baik kerana kita tidak mahu menekankan tentang peperiksaan, betul? Jadi bagaimana kita nak memantapkan? Termasuklah ada yang menyebut tentang kalau 3 penilaian dibuat, mungkin band yang berlainan, band 2, band 5, band 6, mana yang nak diambil?
Ada yang kata band 2, ada yang kata dia pun tak berapa faham band 3 tu apa. Jadi bermaksud setiap penilaian yang dibuat, pentasiran yang dibuat itu mestilah berdasarkan secara spesifik subjek itu. Dan bukan secara kalau kita menakul, menakul the reasoning. Ini tentang apa? Subjek apa yang dikatakan kita terpaksa menakul, ya. Dan saya rasa kesemua ini perlu diterangkan dalam konteks buku ataupun sukatan pelajaran yang disampaikan pada pelajar. Ya, ini secara profesional kita bincang tentang perkara ini. Oh, macam celahan, terima kasih Datuk Pengerusi. Celahan ringkas saya, Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya ucap terima kasih atas kesabaran Yang Berhormat Timbalan Menteri terus memberikan reaksi kepada perkara yang kami bangkitkan. Saya terfikir tadi apabila isu enrollment yang rendah 68.3, dan Timbalan Menteri jelaskan sebenarnya enrollment itu lebih tinggi hampir 90%, ya. Itu barangkali bila Syed tanya tadi, Yang Berhormat Menteri menjangkakan itu termasuk enrollment daripada sekolah agama rakyat, ya, yang jumlahnya hampir 800,000 atau hampir mewakili 30% dari jumlah pelajar di negara kita. Itu isu enrollment. Tapi kalau isu 800,000 pelajar sekolah agama rakyat ni, Mohd Tuan Menteri, adakah Mohd Tuan Menteri sedar kalau kita bercakap soal PBS, mereka tak dimasukkan, mereka tak diberikan kod, jadi tak ada assessment ke atas mereka dibuat berasaskan kepada pentaksiran berasaskan sekolah PBS ini. Jadi Yang Mohd tadi sebut, saya ingat, kementerian takkan ketepikan mereka daripada arus perdana. Itu dari segi enrollment. Tapi dari segi PBS, apakah mereka dimasukkan dalam assessment ini? Itu isu yang agak fundamental yang saya nak dengar jaminan daripada Yang Mohd. Terima kasih Yang Mohd. Saya akan sampai kepada chapter tersebut, sekolah agama rakyat nanti, ya. Dan bolehlah kita bawa, saya jawab sekali semasa itu.